pacaran cowok cewek oleh om tante atau tante itu. Hah? Lo gitu banyak bang katanya. Lagi rame namanya kucing ibu kota peliharaan. Laki maksudnya? Iya laki dan perempuan kucingnya. Oh. Apa nggak pernah ngikutin itu? Ya kenapa pakai istilah kucing kalau soal berondong dipelihara tante-tante itu udah biasa. Oh, istilah nah, sekarang kucing biasa. Istilah aja. Meong soalnya bang. Oh meong ya. Gimana komentar abang dari dulu sebenarnya udah. Ya itu udah dari dulu. Itu udah dari dulu. Ya. Ya itu kan kebutuhan duniawi. Kadang orang kan tidak puas di rumah atau apa ya. Mungkin itu adalah resolusi dia. Itu oh. Life is a choice, oke? Okay? Ya. Jadi katanya di ibu kota ini tersebar bang, di daerah perkotaan itu banyak di SCBD, oh. Banyak di Jakarta Selatan. Ya melihara kucing itu di kos-kosan bang? Itu sudah bukan rahasia umum. Bahkan banyak yang bule-bule ganteng juga seperti ini. Ini kalau muka dada keren nih. Waduh, ini coba lihat dulu. Ya, tapi ya kita mah mainnya halal-halal aja. Atau biasa nggak main haram, mainnya harampang, kawahnya harampang nggak? Nggak. Haram tapi gampang. Haram tapi gampang katanya dia. Kalau Ganeta pernah dengar mengenai istilah kucing-kucing itu ibu kota? Kucing Garo. Pernah dengar nggak? Peliharaan kucing peliharaan. Ya, dengar-dengar ya Pak Bila. Dengarnya gimana? Ya, dengar-dengar lah itu kata-kata gaul gitu kan, kata-kata. Biasanya nyongon buat kecandaan. Bener, bener kucing-kucing itu banyak melibatkan? Kalau dia sendiri, langsung dengan dia. Kalau sendiri, nggak pernah. Katanya banyak melibatkan aset muda, kucing-kucingnya nggak tahu ya? Oh.